Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha'lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadis hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah yang Maha Kuasa mengatur alam semesta ini, pemberi rizki untuk seluruh makhluknya. Hanya Dialah yang Maha Besar dan Agung. Kita semua fakir dan lemah di hadapannya. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa agar dapat meraih kemuliaan hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'a wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian, bisain dengan sesuatu, minal khaufi, dari rasa takut, walju' dan kelaparan, wanaksi minal amwal dan kekurangan harta, wal angfusi dan gangguan jiwa atau kekurangan jiwa, wanakwat samarot dan buah-buahan, wabashiri sabirin, dan beritakanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan wujud kasih sayang Allah kepada manusia sebagai ujian dan cobaan atas keimanannya. Adanya wabah corona yang melanda lebih dari 200 negara menjadi batu ujian untuk mengukur keimanan seorang mukmin. Jika ia dapat beramal soleh saat ini, berarti telah meraih prestasi dengan dua momentum emas terbaik di tahun 1441 Hijriah ini. Momentum emas pertama adalah terjadi pada bulan Zulhijjah. Sebagaimana disyaratkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Kalimat walayalin asrin adalah mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksudlah 10 hari di awal Zulhijjah. Hari ini kita berada di hari ke-10, maka janganlah kita lewatkan tanpa meraih keutamaannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal solih yang lebih dicintai Allah melebihi 10 hari di awal Zulhijjah, sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, kecuali orang yang mati syahid bersama seluruh hartanya. Oleh karena itu, mari kita optimalkan amal solih kita di hari ke-10 ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Hadirin kaum muslimin, jika masih ada di antara kita yang memiliki kemampuan dan belum berkurban, segeralah niatkan berkurban. Masih ada kesempatan menyembelih dari tasyrik sampai tanggal 13 Zulhijjah. Janganlah kita sia-siakan kesempatan emas ini, karena boleh jadi ini adalah Zulhijjah terakhir untuk kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin akan bertemu lagi dengan Zulhijjah di tahun depan. Ramadan dan Syawal telah lebih dulu berlalu meninggalkan kita dengan segala keistimewaan dan keutamaannya. Saat ini kita sedang berada di perjalanan bulan Zulhijjah. Janganlah ia berlalu meninggalkan kita tanpa makna dan pahala. Jamaah salat Idul Adha azakumullah. Zulhijjah adalah bulan terakhir dalam tahun Hijriah. Maka sangat tepat untuk rekapitulasi amal, melakukan muhasabah atas amal-amal yang telah dilakukan selama setahun ini. Apakah banyak amal soleh atau amal salah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin." Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'ala, sehingga ditanya an umrihi, tentang umurnya. Fi ma'afnahu, pada apa dia habiskan umurnya itu. Wa an ilmihi, tentang ilmunya. Fi ma'fa'ala, pada apa dia perbuat, apa yang diamalkan dengan ilmu itu. Wa an malihi, tentang hartanya. Min aina kasabahu, dari mana dia mendapatkannya. Wa bima anfaqahu, dan pada apa dia belanjakan harta itu. Wa an jismihi, dan tentang jasadnya. Fi ma ablahu, untuk apa ia gunakan jasad itu. Hamba-hamba Allah, jamaah salatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita pahami ada empat hal yang akan ditanya di hari kiamat. Yang pertama adalah umurnya. Untuk apa dihabiskan? Hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun akan ditanya oleh Allah apakah untuk taat atau untuk maksiat. Yang kedua adalah ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Ilmu yang sudah kita terima dari para da'i, para mubalik, para ustad, para kiai, Quran yang kita baca, hadis yang kita kaji, semuanya akan diminta pertanggungjawaban apakah diamalkan atau tidak. Yang ketiga adalah hartanya, dari mana ia peroleh, apakah dengan jalan benar atau batil, apakah halal atau haram, mungkin dari hasil korupsi, manipulasi data, makap laporan keuangan, memalsukan surat, mengurangi timbangan, riba dan pelanggaran lainnya. Sudahkah kita optimalkan untuk di jalan Allah harta itu? Untuk bersedekah, untuk infak, jariah, menolong Islam dan muslimin, ataukah kita belanjakan untuk bermaksiat, mubazir, bahkan untuk perkara yang haram? Yang keempat adalah jasadnya. Pendengaran, penglihatan, lisan, pikiran, perasaan, tangan dan seluruh anggota tubuh ini akan semuanya ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Momentum emas kedua adalah adanya wabah corona yang melanda dunia. Oleh karena itu, siapa yang beramal solih, terutama sedekah di tengah wabah ini, maka akan jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dalam kondisi normal. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawi, tidaklah sama minkum di antara kalian, man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Orang yang infakkan hartanya dan berperang sebelum Fathu Makkah, ulaika, mereka itulah a'dhamu darajah. Mereka lebih tinggi derajatnya, lebih besar derajatnya, minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah Fathu Makkah. Sebelum Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, berbagai kesulitan, kekurangan, gangguan, tantangan dan rintangan datang silih berganti. Akan tetapi setelah Fathu Mekah, kaum muslimin relatif aman, tidak banyak kekurangan dan berbagai kesulitan lainnya. Demikian pula saat ini, berbagai kesulitan, kekurangan, penderitaan dapat kita rasakan bersama. Maka dalam kondisi ini, setiap sedekah yang kita keluarkan, kepedulian dan pengorbanan menjadi lebih besar dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kondisi normal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha yang mengharap rahmat dan karunia Allah. Di tahun lalu jutaan muslimin melaksanakan ibadah haji di tanah suci, sedangkan saat ini hanya ribuan muslimin yang melaksanakan haji. Corona sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ujian dan kematian bisa datang kapan saja, namun kita diperintahkan untuk senantiasa ikhtiar dan meyakini bahwa takdir ada yang mutlak dan ada yang dapat berubah dengan ikhtiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat ini gemat takbir, tahlil dan tahmid membahana di seantero dunia. Jagat raya pun bersahutan berlomba mengagungkan nama Allah, Zat yang Maha Pencipta. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin dan pertolongannya semata kita masih bisa bertobat dan bersimpuh di tempat ini. Gemat takbir Allahu Akbar yang kita kumandangkan hendaknya mampu merontokkan segala bentuk kesombongan dan arogansi dalam diri, karena hanya Allah yang patut sombong, hanya Allah lah yang maha mulia. Gemuruh tahlil la ilaha illallah yang kita lantunkan mestinya secara totalitas membersihkan segala nura syirik dalam diri kita. Demikian pula ucapan kalimat tahmid alhamdulillah sebagai ungkapan syukur atas berbagai nikmat yang telah Allah karuniakan, mendorong kita untuk lebih sadar dan akan kasih sayang Allah, maka kita memuji dan mengagungkannya. Bentuk kesadaran ini adalah diwujudkan dengan terus taqarrub kepada Allah SWT, komitmen sholat berjamaah di awal waktu, menghidupkan masjid-masjid Allah, dan Allah SWT mengisyaratkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada dua golongan manusia yang sulit memenuhi panggilan sholat berjamaah, yang sulit memenuhi sholat di awal waktu. Antara yang pertama adalah di surat An-Nisa 14 disebutkan adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang sulit menghadapi atau memenuhi panggilan Allah itulah orang-orang munafik. Yang kedua dalam surat Al-Maidah 58 disebutkan orang-orang yang tidak berakal atau orang-orang gila yang sulit untuk memenuhi panggilan sholat berjamaah. Hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat yang mengharap ampunannya, nikmat kesempatan seringkali baru kita rasakan nilainya justru di saat nikmat telah meninggalkan kita. Hari-hari di awal Dzulhijjah yang syarat dengan makna dan keutamaan bahkan menjadi amal, menjadi waktu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah kita buka lembaran sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjalanan hidupnya syarat dengan makna dan mutiara kehidupan. Gambaran cinta yang tulus kepada kasih yang maha tinggi menjadi ukiran emas dalam sejarah peradaban manusia. Kesabaran dan keikhlasannya dalam menempuh ujian dan tempaan hidup telah menaikkan derajatnya menjadi lebih mulia di sisi kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, ada dua ibadah utama yang kita temui pada perayaan Idul Adha, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Keduanya syarat dengan hikmah yang mendalam. Antara lain ada lima kriteria disebut mabrur dalam kurban dan haji. Pertama adalah ikhlas karena Allah. Bahwasanya keikhlasan itu syarat mutlak diterimanya amal seorang hamba. Ketika seorang tidak ada keikhlasan dalam dirinya, maka sia-sialah amalnya. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, la yanalallahu luhumuha wa la dimauha. Tidaklah akan sampai kepada Allah dagingnya, juga tidak akan sampai darahnya. Walaki yanalahu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Bahwa Rasulullah SAW menyampaikan dalam urusan haji dan kurban pun dan seluruh aspek kehidupan hendaknya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam urusan haji beliau menyampaikan, litakhudhu manasikakum, ambillah dariku manasik-manasik hajiku, manasik-manasik haji kalian. Demikian pula dalam berkurban, ada aturan syariah atau ketentuan yang mesti dipenuhi. Yang ketigalah dengan harta yang halal, baik haji maupun kurban, keduanya wajib dilaksanakan dengan harta yang halal. Karena Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha, sungguhnya Allah thayyibun, Allah itu maha baik, layak balu, Allah tidak akan menerima illa thayyiban, kecuali yang baik. Harta halal yang untuk berkurban dan berhaji akan menjadi tambah berkah. Karena Rasul mengingatkan, mana kosot sodakotan min mali, mana kasat sedekahun mimal, sedekah itu tidaklah mengurangi harta seorang. Maka dengan itu pula Allah SWT mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah memperdayakan kalian, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian, wala auladukum dan wala auladukum dan anak-anak kalian. Ang zikrillah, daripada zikir kepada Allah. Wa yam umayyab al zalika, dan barang siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa anfiku, dan berinfaklah kalian, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyati ahdakum, sebelum datang kepada kalian, kepada salah seorang di antara kalian, al maut, kematian. Fa
Fayaqula, maka ia berkata, Rabbi ya Allah, laula akhartani, sekiranya engkau undurkan kepadaku, ila ajalin qarib, kepada waktu yang sebentar saja, sekejap saja, fasaddaqa wa aku minas solihin, niscaya aku akan bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Ayat ini memberikan informasi bahwa tidak ada artinya penyesalan bila nyawa sudah di kerongkongan. Permohonan diundurkan ajal agar dapat bersedekah dan menjadi orang yang soleh, namun semua itu sia-sia di hadapan Allah. Para hamba Allah yang mengharap ridho dan ampunannya. Ciri mabrur yang keempat adalah belajar untuk taat dalam waktu dan keadaan tertentu. Dalam ibadah kurban adalah larangan bagi yang berkurban. Antara yang Rasul menyatakan, idza ra'aitumul hilal, apabila sudah sampai kepada kamu hilal, apabila kamu sudah melihat hilal, Zulhijjah, bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang dari kalian bermaksud ayudhahya untuk berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adbarihi, hendaknya menahan rambut dan kukunya untuk tidak dipotong terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah meningkatnya hubungan dengan Allah dan sama manusia. Haji mabrur dan kurban yang diterima Allah juga ditandai dengan peningkatan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Makin takwa dan makin banyak memberikan manfaat kepada manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam telah dapat mewujudkan cintanya kepada Allah dengan pengorbanan seorang anak, lalu bagaimana dengan kita? Sepantasnya kita sadar hanya menyembah dan berserah diri kepada Allah serta berkorban hanya untuk Allah. Ikhwatul iman yang kami cintai karena Allah, di balik musibah corona banyak yang mendapatkan hikmah dan kebaikan. Banyak orang yang bertobat berbondong-bondong masuk Islam. Banyak muslimin yang merindukan kehidupan berjamaah sehingga berbaiat kepada imamul muslimin. Demikian pula Presiden Erdogan telah merubah fungsi museum menjadi Hagia Sophia, menjadi masjid, dan menghidupkan kembali cahaya Islam di bumi Turki. Ini semua menjadi bagian dari ciri-ciri kebangkitan Islam. Jamaah salat Idul Adha yang merindukan dan cinta dan kasih sayang Allah, sungguh kita merasakan beratnya ujian dalam menegakkan kebenaran dan menghidupkan sunnah di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Rasulullah SAW mengingatkan, ya'ti 'alan nas, akan datang pada manusia zamanun, satu zaman, as-sabir, orang yang sabar, fihim, di tengah-tengah mereka, ala dinihi, atas agamanya, kalqabidi 'alal jamli, laksana megang bara api. Demikian para Rasulullah itu saat menyatakan, wadidtu anni, aku rindu kepada ikhwanku, wadidtu anni, aku ingin berjumpa, aku ingin berjumpa dengan ikhwanku. Para sahabat bertanya, awalisanino inuat ikhwanaka, bukankah kami lah ikhwanmu? Rasul menjawab, antum ashabi, kalian semua sahabat-sahabatku, walakina ikhwani, tapi dimaksud dengan ikhwanku adalah alladzina amanu bi walam yarauni, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku yang mereka lah belum pernah berjumpa denganku. Mereka beriman pada belum pernah berjumpa, itulah ikhwan Rasulullah SAW dari masa tabi'in sampai hari kiamat nanti. Maka ikhwan bukanlah karena satu golongan atau satu kelompok, tapi ikhwan diberikan ciri oleh Allah SWT, yaitu orang yang bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamba-hamba Allah yang mengharap ampunan dan ridhonya. Kesyirikan akan menghancurkan amal-amal kita. Maka sebagai aplikasi hikmah dari bulan Zulhijjah, mari kita tegakkan tauhid dan hilangkan segala bentuk kesyirikan yang akan menjadikan kita haram masuk surga. Hidupkanlah sunnah Rasulullah SAW dalam kondisi apapun, dalam keadaan dan bagaimanapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin, hafizakumullah. Melalui hikmah Arafah dan amalan di bulan Zulhijjah, marilah kita wujudkan persatuan dan kesatuan muslimin yang tidak dibatasi dengan bangsa dan bahasa, tidak dibedakan dengan warna kulit dan kedudukan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihabdillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah seraya berjamaah. Dan Rasul bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, tetaplah kamu dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Hidup berjamaah dan berimam adalah pola kehidupan para nabi dan Rasul Allah. Kewajiban menegakkan Islam dengan peraturan, dengan persatuan dan kesatuan umat, serta larangan berpecah belah telah disyariatkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Dan Rasul bersabda, salasun, tiga perkara, la yugilu alaihina qalbu muslimin, yang tidak akan terjadi kedengkian di hati seorang muslim. Yang pertama, ikhlasul amalillah, ikhlas beramal karena Allah. Wa munasatu aimatil muslimin, menasihati imamul muslimin. Wa luzumi jama'atihim, dan menetapi jamaah muslimin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamba-hamba Allah yang mengharap ridho dan kemuliaan di sisinya. Kehormatan kaum muslimin di mana saja berada adalah kehormatan kita semua. Darah daging mereka adalah darah daging kita. Allah SWT mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara dimanapun dan kapanpun. Dan Rasulullah mengingatkan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kaum muslimin di Palestina, di Irak, di Suriah, di Rohingya, di Kashmir, di Yaman, di Somalia dan negeri muslim lainnya adalah darah daging kita. Karena itulah permasalahan muslimin dimanapun berada adalah masalah yang harus kita pecahkan bersama. Demikian pula Masjid Al-Aqsa yang yakini masih dalam kawasan Zionis Israel anatullah alaihim adalah kehormatan kita bersama. Kemudian rencana keji aneksasi atau pencaplokan tepi barat Palestina oleh Zionis Israel adalah wajib kita tolak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal tahun ini meluncurkan rencana damai versi Amerika Serikat yang mengisyaratkan lampu hijau kepada Zionis Israel untuk mencaplok tepi barat. Ini termasuk bagian masalah yang harus kita sikapi dengan iman dan Islam. Bahwasanya apapun bentuk penjajahan adalah tidak manusiawi.